Wala yung yung umad ko lang na Rus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih speaker. Ya pengurusi, saya pergi pada 012000 Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS. Saya lihat pertama sekali kita dalam televisyen ini kita ada pelbagai jenis filem, filem barat dan juga filem tempatan. Dan itulah FINAS berperanan besar dalam menapis filem-filem yang mempunyai unsur-unsur yang tidak selaras dengan realiti perlembagaan negara kita. Sebagai contoh, negara kita meletakkan Islam agama persekutuan. Maka tentulah dasar-dasar beragama itu mesti menjadi satu panduan bagi masyarakat di negara kita. Bahkan juga kita menerima hakikat bahawa pelbagai agama yang ada, tetapi tidak menerima mereka yang tidak mahu menerima Tuhan sebagai Tuhan mereka atau dipanggil sebagai ateis, tidak ada Tuhan. Maka sejauh mana FINAS dalam menjalankan tugasan penapisan ini benar-benar menangani isu-isu filem-filem barat yang mempunyai aksi lucah yang melampau. Dalam saya baca dalam garis pandu yang dibuat di FINAS, ada istilah 18SS merujuk kepada unsur seks yang tidak keterlaluan. Maknanya unsur seks itu dibenarkan juga, cuma tidak keterlaluan. Saya bimbang fenomena yang berlaku pada hari ini dengan lahirnya begitu ramai anak-anak luar nikah, anak tidak sah taraf dan sebagainya adalah hasil daripada filem-filem barat yang sebenarnya menampilkan gaya hidup bebas. Filem-filem yang menggambarkan bahawa adegan asas ranjang itu adalah perkara biasa, mempunyai anak luar nikah itu perkara biasa, duduk bersekedukan itu perkara biasa. Ini menjadi satu fenomena yang tanpa sedar akan membentuk minda dan cara fikir rakyat kita sendiri. Maka bagi saya, FINAS ini mesti berperanan lebih ke hadapan untuk menangani perkara yang seumpama ini, dan saya mahu tahu bagaimana garis pandu yang dipakai pada ketika ini untuk kita lebih menyelamatkan rakyat kita dalam perkara-perkara melibatkan akhlak yang seumpama ini. Kemudian begitu juga dengan nilai moral semasa. Filem-filem yang masuk hari ini, filem daripada Korea, kebanjiran filem Korea, filem Sepanyol dan sebagainya, adakah ia sesuai dengan kita punya tradisi kemasyarakatan kita, masyarakat timur ini? Maka saya rasa saya mahu tahu sejauh mana FINAS berperanan dalam perkara yang seumpama ini. Yang kedua, 02000 infrastruktur dan aplikasi. Kampung tanpa waya, tanpa waya yang banyak kedapatan di negara kita. Saya mau tahu jumlah kampung yang diberikan akses seumpama ini, dan adakah kerajaan berhasrat untuk meningkatkan lagi bilangan kampung-kampung yang mendapat kemudahan free wireless ini. Kemudian 02000 kawalan dan pematuhan. Persaingan antara syarikat telekomunikasi yang begitu banyak pada hari ini, sejauh mana kerajaan memantau dari sudut pelan-pelan pemasaran yang mereka tampilkan jika ada unsur-unsur yang tidak jelas? Kalau bahasa pekah dipanggil gharat, sesuatu yang tak jelas, casnya cas yang tersembunyi, terselindung, yang hanya disedari oleh mereka yang benar-benar memerhatikan pelan tersebut. Kerana kita faham masyarakat kita ini ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik, maka mungkin mereka terperangkap dengan cara yang tersembunyi ini. Maka adakah kerajaan memantau perkara-perkara seumpama ini, dan banyak mana kes yang dilaporkan kepada kerajaan, kepada kementerian dalam isu melibatkan cacat tersembunyi seumpama ini? Begitu juga dengan timbul isu tentang sistem pesanan suara yang dikatakan diambil caj yang sebenarnya tidak disedari oleh kebanyakan para pengguna syarikat telekomunikasi ini. Begitu juga dengan kebanjiran laman web social life hari ini. Dalam kita punya telefon, dia boleh masuk pelbagai aplikasi social live. Berarti kita boleh live dengan orang menggunakan aplikasi ini. Dan kebanyakan aplikasi ini adalah mempunyai unsur-unsur yang sangat lucah. Sembang panas, antara yang saya perasan ialah Bigo Live, yang duduk masuk hari-hari dalam kita punya, bila kita buka laman web, dia datang sebagai bentuk iklan. Jadi adakah kerajaan memantau perkara yang seumpama ini?
Yang terakhir 010100 dasar dan perancangan strategik. Saya rasa dalam usaha kita untuk menjadikan masyarakat kita celik IT dan juga celik isu-isu komunikasi ini, perlu ada kempen pengguna berkhemah. Kerana media-media yang ada ini, dia boleh menjadi madu dan juga racun dalam masa yang sama. Maka adakah kerajaan memperuntukkan peruntukan untuk kempen pengguna berkhemah ini supaya tidak berlaku penyalahgunaan media? Yang saya sangat bimbang hari ini ialah media yang digunakan untuk mempromosi akhlak-akhlak yang buruk. Maki hamun, mencipta maklumat palsu, disebarkan. Sedangkan kalau kita ambil bagaimana bai'ah pada sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah Al-Mukarramah pra penubuhan negara Madinah Al-Munawwarah, antara bai'ah penting yang dibuat oleh Nabi ialah Allah ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum. Makna jangan kamu berbai'ah agar jangan mereka-reka cerita. Kebanjiran cerita rekaan melibatkan individu, personaliti tertentu ini, kalau kita biarkan jangka masa panjang, ia akan merosakkan negara. Kalau Al-Quran, dalam Quran ada surah An-Nur menceritakan betapa bahaya dan dahsyatnya kesan penularan cerita-cerita rekaan melibatkan maruah manusia. Jadi saya mahu dengar pandangan kementerian dalam perkara yang seumpama ini. Terima kasih pengerusi, terima kasih Menteri. Yang amat kanawit.